Seto Nurdiantoro out dari PSS Sleman. Teka-teki masa depan Seto Nurdiantoro akhirnya terjawab. PSS Sleman mengumumkan bahwa Seto tak lagi menakodai tim berjulukan Super Elang Jawa itu untuk kompetisi musim mendatang. Keputusan pemecatan Seto tidak terlepas dari jebloknya performa PSS Sleman di sepanjang BRI Liga 1 2022-2023. Super Elang Jawa gagal total merealisasikan target 10 besar musim ini. Mereka cuma mampu mengakhiri kompetisi dengan finish di papan bawah atau posisi 16 klasemen akhir dengan torehan 34 poin, perinciannya meraih 10 kemenangan, 4 imbang, dan 20 kekalahan. Bahkan, seandainya kompetisi musim ini diberlakukan degradasi, klub kesayangan Slemania dan Brigata Curfasut, BCS, ini sudah pasti terdegradasi alias turun kasta musim depan. Oleh karena itu, manajemen Super Elang Jawa langsung bergerak cepat melakukan perombakan tim. Terima kasih Coach Seto atas dedikasinya bagi Super Elja untuk musim 2022-2023, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga sukses untuk kariermu berikutnya, Coach. Setelah melepas 11 pemain, kini PSS Sleman fokus untuk melengkapi formasi tim pelatih baru untuk musim berikutnya, tulis PSS Sleman di akun Instagram resmi klub pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Meski begitu, Seto Nurdiantoro tak sepenuhnya meninggalkan Laskar Sembada. Pelatih asal Kalasan, Sleman itu akan mendapatkan tugas baru ke depannya. Hal ini disampaikan Komisaris Utama PT Putra Sleman Sembada, Rahmat Makasau. Untuk Mas Seto, beliau nantinya akan mendapatkan tugas yang baru di PSS Sleman, tugasnya seperti apa, nanti akan kami umumkan. Kami ingin Mas Seto tetap bersama kami membangun PSS Sleman ke depannya, paparnya.